Dah. Halo Kak, selain Dewi Persik, artis siapa yang punya nama Dewi? Dewi Sandra. Dewi Sandra. Iya ada yang itu sih yang enggak. Oh iya. Dewi Sandra. Iya ada banget. Yeah. Selain Dewi Persik, artis siapa yang punya nama Dewi? Dewi Sanca. Dewi Sanca. Itu sih yang sama Dewi Hakim ya. Yang makanya ular di sini kepalanya. Huh? Itu penyanyi. Dangdut. Iya. Cocok lagi. Iya. Yeah. Kalau Kak sebutkan selain Dewi Persik, artis siapa yang punya nama Dewi? Dewi Yul. Dewi Yul siapa? Dewi Yul ya. Penyanyi lama. Edo Goris. Oh, lagunya yang gimana? Loh. Rinti-rinti gitu. Yang gimana? Aku. Selain Dewi Persik, artis siapa yang punya nama Dewi? Diminta Bahar. Diminta Bahar. Diminta Bahar siapa? Itu anaknya adiknya Anisa Bahar. Oh, adiknya Anisa. Iya. Oh, penyanyi. Penyanyi juga. Lagunya dangdut. Lagunya apa? Siapa tak orang itu Agia. Selain Dewi Persik, artis siapa yang punya nama Dewi? Dewi Kirana, artis Indramayu. Oh, iya. Lagunya gimana? Tampan ganteng. Iya. Wah. Pecak belut ya, pecak belut. Pecak belut si anak. Selain Dewi Persik, artis siapa yang punya nama Dewi? Dewi Susanti. Dewi Susanti siapa? Dewi Sampuan. Emang ada? Dewi Sampuan. Dewi lama. Dewi lama. Dewi Pia, penyanyi lama. Dewi Santi ada. Dewi Santi. Lagunya apa? Sambal Goang. Gimana? Sambal Goang. Enggak, bukan di kasus Santi itu. Sini. Selain Dewi Persik, artis siapa yang punya nama Dewi? Dewi Kiranti. Apaan? Ada. Emang ada? Oh, lagunya yang di siapa Dewi Kiranti? Dewi Kiranti ada. Ada, Dewi Kiranti. Darling. Oh, penyanyi lagunya apa? Ada Dewi. Lupa. Lupa. Tapi ada ya? Ada Dewi Kiranti. Ada. Selain Dewi Persik, artis siapa yang punya nama Dewi? Dewi Utami. Oh, apa? Enggak ada. Oh, Dewi Utami ada. Ada. Oh, artis. Iya, artis. Tapi kalau lagu. Ini artis tapi model yang di poster itu tuh. Oh, model. Oh, iya. Dewi iya. Utami. Iya, Dewi Utami. Oh, iya. Halo Kak, sebutkan merek pembalut. Oh. Somebody fit anti bocor. Yeah. Sebutkan merek-merek pembalut. Softek ada. Ada. Oh. Iya, ada Softek. Gimana jargonnya? Jargonnya. Dudi. Oh, iya, sini. Sebutkan nama-nama. Pertong Softek. Sebutkan nama merek pembalut. Merek. Pertong Softek. Sebutkan merek-merek pembalut. Charm. Charm apaan? Charm. Ada. Charm. Seram. Ada. Apa ya? Oh, jargonnya gimana? Jargonnya? Yeah. Oh, apa sih jargonnya? Jambo di fit. Oh ya, oleh. Golok. Kalau sebutkan merek-merek pembalut. Procten. Procten. Iya, ana ya. Procten apa? Jargonnya gimana? Jargonnya. Oh, makan cilok. Enak. Lu tadi colok kan? Apaan sih? Sebutkan merek-merek pembalut. Skarskeri. Apa? Skarskeri. Emang ada? Skarskeri, keri, keri, ceri. Itu yang gambarnya apa? Warna pink. Yes. Oh, jargonnya gimana? Jargonnya, pakai Softek. Nyaman di hati, nyaman di hati. Sebutkan merek-merek pembalut. Pampers. Pampers. Apa? Pampers gak bisa. Sambal pipit ya. Apa? Udah. Sebutkan merek-merek pembalut. Twins. Hah? Twins. Queens. Twins. Oh, Twins. Ada itu yang buat. Emang ada? Buat yang nenek-nenek yang mencret. Oh. Bukan. Sama aja Pampers ke sama. Itu Pampers ya. Itu Pampers, totet. Udah.
Aloka, sebutkan salah satu artis yang menjadi inspirasimu. Inul Daratista. Kenapa? Suka goyangannya, bikin ngebor, bikin goyang masyarakat. Oh gitu. Selain goyangannya yang ngebor, ngebor apalagi? Kok suaranya enak, oh, gitu. Serak-serak bahasa gitu. Oh gitu. Huh? Oke. Okay. Sebutkan salah satu artis yang menjadi inspirasimu. Ayu Ting Ting. Kenapa? Suaranya enak, merdu, asik. Selain bikin itu, saya asik, bikin saya terseduh. Oh gitu. Selain iya. itu? Selain itu ya goyangnya tuh enak, sendu. Kepribadiannya? Kepribadiannya ya orangnya diam. Oh gitu. Terus ini, iya. Enak omongannya. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Oh gitu. Udah iya. Halo Kak, sebutkan salah satu artis yang menjadi inspirasimu. Nikita Mirzani. Kan lihat muka saya seperti Mirzani. Iya iya. Kenapa ngefans sama Nikita Mirzani? Dia kan suka huru-hara kayak saya, suka ngambur hara, suka nyakarin orang saya tuh ya. Sama kayak Nikita Mirzani. Selain huru-hara apalagi? Selain huru-hara, macu. Ya. Sebutkan salah satu artis yang menjadi inspirasi kamu. Amiroh. Amiroh siapa? Artis terkenal. Sekarang Dempel. Sekarang Dempel. Oh, kenapa? Cantik, berseri-seri, terus ada sedikit plek. Plek apaan? Plek hitam. Oh. terus. Inspirasi. Jadi ada kelainan dari orang lain yang nggak punya tuh. Oh gitu. Oh beda dari yang lain. Iya. Selain kecantikannya apalagi? Giling-giling. Giling-giling apa? Sedikit kayak orang-orang gimana gitu. Oh gitu. Enak. Ya. Yeah. Sebutkan salah satu artis yang menjadi inspirasi kamu. Anik Arnika. Iya. Kenapa? Dia cantik, gak sombong, terus pakainya bagus-bagus, terus menghargain kaum-kaum kayak kita tuh gak sombong dia. Oh gitu. Iya. Oh, menghargai merangkul. Iya, merangkul dia Anik Arnika udah top banget. Oh gitu. Mau ngomong gak sama Anik Arnika? Mbak Arnik, ya yuk. Huh? Okay. Yeah. Halo Kak, sebutkan salah satu artis yang menjadi inspirasi kamu. Siti Badriah. Kenapa? Karena dia selalu cantik, selalu harmonis rumah tangganya. Oh gitu. Anaknya lucu. Oh gitu. Aku suka sekali. Selain itu? Dia karirnya terlalu meledak. Oh meledak ya? Iya. Mau ngomong gak sama Siti? Hey, Mbak Siti. Aku idolanya. Sebutkan salah satu artis yang menjadi inspirasi kamu. Kak Adibal. Adibal Sahrul? Iya. Kenapa? Ayah Abang. Oh, ayah saya. Oh ya, pencipta lagu ya? Iya, oh, pencipta. Begitu banyak kali karya dia. Oh gitu, selain karyanya yang di, apa sih, menjadi inspirasi, apa lagi? Ya orangnya. Abang Kanteng. Oh gitu. Hah? Terima kasih. Iya. Sebutkan salah satu artis yang menjadi inspirasi kamu. Oh, Kak Iis Dahlia. Iis Dahlia. Oh, kenapa? Karena dia selalu menghormati lagu-lagu Jawa-Jawanya juga, dia selalu apal gitu. Oh, ya, betul. Lagu-lagu Indramayunya. Jangan sampai salah. Oh, jadi di sini. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, terus. Jangan sampai ayah habis ambul lagu dah lupa. Oh, lupa. Selain itu, payung hitam. Payung hitam. Yang menjadi. Nah,